Ha, macam ni untuk 180 gram. 5 kali nak tengok sama kangkal yang saya makan, dia kurang. Bila dia kurang, kejap lagi kan orang baru masuk live. Banyak tu je ke petai dia? Sampai jual macam tu. Maknya. Ha, tu sebab aku tak makan. Ah, bila tu sebab tak makan. Bila makan sekarang dia kurang. Kan, tiba-tiba kan sampai kulit baru masuk lain. Tu sampai petai ke? Ha, banyak tu je ke jual? Ha, tu yang tak usik. Petai tinggal 20 kotak. Petai tinggal 20 kotak. Daripada 120 kotak. Tinggal 20 kotak. Ya kak, kalau jual barang makan ni kak. Mudah dia gitu kak. Dimakan salah, tak dimakan salah. Tak dimakan, cederai makan. Cederai makan. Ah, kita pun berdebak makan. Akak dah beli ke yang suruh makan tadi? Tak, akak sahaja suruh kau makan. Nak tengok kau makan. Akak belum beli lagi. Nantilah kalau akak free, nanti akak belilah. Bawa masa sekarang belum free. Itu pun ada. Kan? Kena panaskan dulu ke? Makan terus. Soalan yang baik, Abang Amirul. Okey. Dalam bungkusan ni, dia datang dengan aluminium. Kakak, kena make sure betul-betul kakak ya. Yang ini saya dapat saranan daripada pihak kilang kakak ya. Dalam ni adalah aluminium. Aluminium tu kakak, ada yang one-to-one copy. Ada yang sekadar aluminium. Ada datang yang dengan aluminiumnya, bahan kimianya lebih. Tapi untuk aluminium yang saya pakai daripada kilang ini adalah original punya aluminium yang tidak mengeluarkan bahan kimia. Jadi cara nak panaskan mudah. Ambil aluminium, celup dengan air panas. Jangan koyak. Jangan kau koyak pandan dalam kuali. Eh, kau buat apa tu? Panas. Abang tak payah jawab. Abang tak payah jawab. Dah anak aku pula jawab. Kan? Ah, jangan kau panas air bedang. Kau panas sambal petai. Dalam kuali ni tengah panas kan? Tak payah. Kejap lagi kan kau komplain. Sambal hangit sikit ni dia. Memanglah hangit kat kau panaskan balik. Ambil aluminium dalam kotak ni. Celup dengan air panas. 1 minit setengah, 2 minit dan. Lepas tu kau koyak, tuang piring, bedal. Kalau tak nak panaskan pun koyak jadi macam ni je. Makan. Terus bedal. Kan gitu. Abang-abang tinggi sangat abang. Buka air pun. Haul macam bulan puasa. Assalamualaikum, dah sampai. Thank you, dapat. FRI 1 dah dapat. Baik, ada tak yang tengah membeli 4 kotak? Ada tak yang tengah beli 4 kotak? Siapa dah beli guna makrobeh macam ni? Boleh juga, tak ada masalah. Telio tengok sambal dia, insyaAllah kak ya. Kakak, orang tanya. Eh, dia ni ambil barang kat mana? Ada orang tanya kak. Dia ni ambil barang kat mana? Ayah-ayah ada je barang ni. Kan, orang petai dah lah ujung-ujung. Sekarang ni susah nak dapat. Ada, tapi mahal. Kalau lebih masuk peti ais ke? Kalau lebih masak peti ais, kalau lebih masuk peti ais ke? Kak, kalau makan tak habis tu biar je. Kalau nak masuk peti ais pun boleh. Besok panaskan je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Jual sambal petai ke jual minyak urut? Apa kau nampak minyak urut ke sini? Kalau kau nak aku urutkan pakai minyak ni boleh je, kalau kau tak. Dia tanya jual sambal petai ke jual minyak urut. Tapi kalau kau nak aku jualkan, ni nak kau anggap macam minyak urut boleh. Kau melengkang depan aku sini, aku tanyakan belah-belah cencurut tu. Belah-belah bahagian tu kan, ni kaki yang belah-belah tengah tu, aku gesekkan sambal ni, kau kepam 5 minit, lepas tu kau berjalan. Baru kata awak ada akal. Kalau ndak cantik boleh. Dia nampak je macam ada minyak tepi ni. Ini minyak bukan kata kena ni, kena bibir pun dah hangat. Kau bayang kalau kena kat situ. Pedas ke 5/10 bang? Sedang-sedang elok lah. Tapi bang, kita pakai cili api kampung. Orang tanya, kakak ada dua jenis kakak ya? Ini kita pasal kita catering dulu kakak ya. Arwah mak saya ajar apa semua. Arwah abang semua kita belajar benda ni. Cili datang dua jenis kakak ya. Cili api, dia datang satu cili api kampung. Abang. Satu cili api akar. Abang. Cili api akar, cili api kampung. Untuk kita masak portion sikit dekat dalam rumah, dalam kuali, kita boleh pakai cili api akar. Warna hijau yang panjang-panjang tu kan? Boleh. Sebab kita masak sikit. Tapi untuk buat sambal macam ni kakak, bila kita masak terlampau banyak sambal dia dalam kuali besar, bila kita pakai cili api akar, nescaya dan pasti sambal tu pahit. Gitu. Itu sebab kita guna cili api kampung. Sebab cili api kampung, lagi kita masak, lagi dia punya manis keluar. Lagi kita masak, dia jenis hangat. Cili api akar, bila kau bedal, buat sambal jering pula. Astagfirullahalazim, macam mana nak buat Syafiqah? Memang ada jual dah tu. Syafiqah! Buat sambal jering pula. Adik, cuba tengok beg kuning tu ada. Dah memang abang jual sambal jering. Bye-bye. Okey dah, balik buat kerja dulu ya. Memang ada jual sambal jering bedah Syafiqah. Dia cuba tengok dulu. Dia kata, eh sedapnya bang, cubalah jual sambal jering. Dah tengok beg kuning ke belum? Oh ada eh. Sorry. Buat sambal kedas. Kedas saya tak berani pertaruhkan kakak.
Kan saya boleh buat sambal kedas, saya boleh buat. Tapi saya tak berani pertaruhkan sebab tak semua orang makan. Ha, orang Singapura tak boleh order ke? Pasal apa tak boleh? Ha, bolehlah. Ha? Assalamualaikum orang Singapura. Assalamualaikum orang Brunei. Kalau orang Singapura, kalau ada direct pada saya, dia akan sampai lambat. 7 ke 8 hari sampai. Tapi kalau orang Brunei pun sama. 7 ke 8 hari sampai. Macam Brunei, orang Singapura, macam orang Brunei, banyak yang beli, diorang beli sekali banyak. Beli 20, 30. Ha, itu beli berapa? 40. 40 kotak, dia bagi alamat Miri. Miri Limbang. Limbang Sarawak. Jadi Limbang diorang bawa masuk ke Brunei. Ah ha, gitu. Kalau Singapura paling terdekat JB. Kalau ada saudara mara alamat JB, order alamat JB tu bawa masuk. Ah. Ha, ini tengah promo lah ni. Saya dah beli kotak dia tak sedap. Saya buang tak boleh makan. Sambal okey, yoi. Apa terbiat kau makan kotak? Yoi. Dia apa terbiat kau makan kotak pula? Alah. Dia bang. Dia kotak ni sampai. Sekejap pun pegang. Aduh, dia semua nak kena study lah benda ni. Dia kotak ni sampai. Kotak ni dia kategori hiasan. Bila hiasan, engkau buka dalam ni. Nanti dia ada sambal. Sambal tu ada aluminium. Engkau buka aluminium, engkau tuanglah dalam pinggan. Bila engkau tuang dalam pinggan, dia jadi begini. Yang kau pergi kunyah kotak bertebiat, apa? Dia kalau biasa, orang dah mula kunyah kotak, saya malas nak sebut. Kalau dah mula berani-berani kunyah kotak, abang pun faham kan? Petai sold out. Petai sold out. Petai sold out. Petai sold out. Ah, saya tak nak sebut dah akak tu sebut. Akak pandai 3 Jumaat. Laju akak tu tak? 3 Jumaat je tu. Ah, dia pandai dah. Alah. Alah, sebab kotak ada gambar. Eh, gambar ni kau jangan buat pergi jumpa bomoh-bomoh pula. Jangan ya. Haa. Dah tukar dah gambar, nampak tu. Kau tengok, pakai lukisan. Itu pakai photoshoot. Eh, ni dia pakai lukisan. Ah gitu. Kotak tu tak boleh return ke? Boleh, tak ada masalah. Baru nak beli, kotak tu nampak sedap lagi sama. Eh, ramai dah mula mengidam makan kotak ya. Dah mula. Okey, dah mula mengidam. Baik. Eh, sama betul sold out lah. Mana boleh biar sold out? Top up. Top up. Eh, jap. Petai eh, jangan main top up ni bu. Tak ada kotak, tak ada petai ni. Eh, petai kalau nak top. Kejap, buka lagi ni. Alhamdulillah. Kanda Koyum, ayah anda. Jual kotak je bang, cantik. Nak beli kotak saja boleh. Petai tak nak, cantik. Dah mana dah mula mengidam. Baik, kita top up 50 kotak petai. Top up 50 kotak. Saya biarkan harga promo tu. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat petang. Mana abang kakak yang baru masuk live? Saya tengah bagi promo sambal. Setiap sambal sudah saya turunkan RM3. 22 saya jual 19. 23 saya bagi 20. Lepas tu, siapa yang beli 4 kotak sekarang? Abang. Dapat 5. Tapi share saya sikit sangat beda. Restock lagi sambal. Dah, saya dah top up petai 50 kotak. Makan dulu petai. Kami nak tengok. Bang Hafiz. Kalau saya makan, kejap lagi benda ni kurang. Bila kurang, orang pun baru masuk. Lee. Agak-agak lah Lee. Kenapa kak? Banyak tu je ke jual sambal? Sampai harga macam tu. Pergi umrah balik hari ke? Macam tu peniaga. Ha? Betul-betul nak untung ya? Nak cepat dapat pangkat datuk ya. Tak boleh lah. Itu sebab saya tak makan. Jadi orang tanya banyak mana sebungkus ni dia. Gitu. Sekarang aku makan kurang kejap lagi. Bila kurang sekarang, Lee kat rambut tu geram tengok. Takkan bukan rambut ni. Kak, diorang kata macam Shah Rukhan. Takkan saya nak potong. Kunyah sebiji. Boleh, tak ada masalah. Kak bayangkan kak ya. Saya meniaga dah setahun lebih. Hari-hari kunyah sampai petai. Kan? Sampai kita tengok petai tu dah macam sampai dah tak ada mata kat tengok. Gitu. Pakai cekak ni boleh lah pakai cekak. Tolonglah pakai cekak. Baiklah, cekak anak saya ada. Tangan dah okey ke? Okey, alhamdulillah. Dah beli, baik. Siapa beli 4 sekarang bagi tahu eh? Baik, siapa beli 4 sekarang saya dah masuk sampai petai 40 kotak ya. Saya dah masuk sampai petai 40 kotak. Baik, daging saya tak banyak, tinggal 20 kotak. Daging tinggal 20 kotak. Siapa beli 4 kita payung 5. Kalau macam tu dah tengok petai dah wajib pergi mancing tu. Nanti list dah sampai petai. Jering itu sampai tak sampai petai dah habis. InsyaAllah. Jering mana belum cuba? InsyaAllah Kak Ayah. Sambal jering. Kakak mana yang saya nak post hari ni? Buat payment sekarang.
Mana jangan add to cart terlalu lama. Sebab kita kalau boleh post, kita post by today. Kita post by today, InsyaAllah. Daging sama hijau tak ada petai kan? Tak ada. Kalau daging, daging. Petai, petai, jering, jering. Ikan masin, ikan masin. Tapi kalau kau beli daging satu, petai satu, nak digabungkan balik, terpulang. Dia beli empat dengan harga combo ke? Bukan, combo. Saya bagi promo. Saya dah turunkan harga. Kau bayangkan, sama petai 22, saya bagi 20. Saya bagi 19. Mana berapa ringgit buang? 3 ringgit. 3 ringgit. Kau beli 4 kotak. Maknanya satu kotak saya buang harga 3 ringgit. 3, 6, 9, 12. 12 ringgit saya dah buang harga untuk pembelian 4 kotak. 12 ringgit kak. 4 kotak sambal saya dah buang harga 12 ringgit. Dahlah buang 12 ringgit. Dapat pula sekotak lagi. Yang sekotak tu saya payung. Tak payah bayar. Di mana untung? Cuba kira. Di mana datang untung? Satu sambal ni belah-belah ringgit. 20 ringgit, 19 ringgit. Yang ini tak payah bayar. Dah buang 12 ringgit. Yang ini kita payung pula sekotak. Dia macam mana tu? Macam tu ya. Tapi nak campur pun boleh bang. Nak campur daging satu, petai satu, jering satu, ikan masin satu. Boleh. Nak beli empat petai pun boleh. Nak beli empat daging pun boleh. Saya tengok alamat ada beli empat sahaja. Kita bagi lima. Empat kotak lain-lain boleh kan? Boleh. Boleh. Campur je tak ada masalah. Watch my video. Ni aku malas. Baru lepas Zohor tadi, kau suruh tengok video kau. Dia macam ni, dek. Asam keping kau. Abang tak minat nak tengok tengah-tengah hari ni. Kalau tengah-tengah hari ni nak tengok asam keping, abang tak minat, dek. Ya, tapi kalau rasa macam asam keping kau dah menggelupur sangat tengah-tengah hari ni, nak suruh tengok kau punya video, ni ambil sambal petai ni. Kepam kat kau punya asam keping tu. Kan? Kau biar 5 minit. Kau biar 5 minit. 5 minit kau letak asam keping, apa tu kau berjalan. Abang nak menyaga sambal, nak tengok video kau tak sempat. Lagi satu abang tak selera tengah-tengah hari macam ni. Orang nak makan sambal, nak makan asam keping tak sempat. Salah cakap? Tak ada suruh tengok dia punya video. Kalau barang A abang tengok. Kalau rasa macam rebeh je macam tu, tak payah offer abang lah. Tengok kalau barang A. Apa tu? Tak, masalah dia suruh tengok biar tak. Jangan pasal kau, bini aku dah tanya. Kau tengok. Tengok. Kau tengok pasal kau tadi, bini aku terbabit. Sukalah tengok. Kau tengok. Alah, orang nak menyaga sambal nak suruh tengok video dia lah, apalah. Iya, dia suruh tengok video. Dia tak tahu apa-apa. Jangan gaduh, jangan. Baik, Bu. Tengok berapa orang beli empat. Cuba double check berapa orang beli empat sekarang. Berapa orang beli empat sekarang? Sekejap. Berapa orang beli empat kotak sekarang? Ya, check. Sabar. Ali kemang petai tu, Li. Baik. Ni. Dia suruh tengok video ceramah tu. Tak ada, bang. Dia kalau video tu jangan, bang. Kau jantan-jantan kat dalam ni. Kau jangan tekan-tekan video tu, ya. Itu semua skema, bang. Kejap lagi kau komen tekan-tekan. Kejap lagi akaun duit dalam apa semua hilang. Masuk dulu ke terus makan tu? Masak dulu ke terus makan tu? Astagfirullahalazim. Kakak, sambal ni dah masak. Mana datang sambal ni tak masak? Sambal ni dah masak. Terus balik, terus makan. Balik, buka kotak dia ni. Terus makan. Dia bukan jual asing ni. Dalam kotak ni ada cili sikit, bawang sikit. Cili 19. Besar sikit, asam garam masing-masing. Balik tinggal tumis, tak payah. Balik tinggal pedal. 19 orang? Baik, abang kakak. Terima kasih banyak abang kakak. 19 orang beli 4 kotak. 4 orang beli 3, rugi betul. 4 orang beli 3 tadi. Kalau beli 3 kita hantar 3 lah abang ya. 19 orang beli 4 kotak. 19 orang beli 4 kotak. Ada beli 8, bagi tahu. Kalau ada beli 8 bagi tahu. 8 tadi. 4 kotak dapat 76 rezeki abang kakak. Kita payung pula sekotak. Ini macam tak berniaga. Dah beli 20 kotak yang mana? Dah beli 20 kotak? Mana? Betul ke beli 20 kotak tu? Beli banyak dapat diskaun ke ni? Dia bukan beli banyak dapat diskaun. Saya tengah buka promo. Time ni kau bedal. Dia tengah buka promo. Time ni kau santak kak. Time ni kau santak bang. 20 kotak downhill tu ni mungkin. Tak ada masuk pun 20 kotak. Mana ada? Baru tanya kot tadi tu. Kau mandai je. Tak ada lah abang dalam sistem nampak. Tak ada. Kau mandai. Panjat oh boy. 20 kotak tolak kosong 2. Kau buat funny. Cakaplah nak buat funny. Cakaplah nak buat funny. Abang set up dulu. Dia benda ni punchline. Kita kena set up. Kau terus punch tadi tu. Bagi abang set up dulu. Alah. Ni boleh pakai aspirator ke? Aspirator tu apa? Aspirator apa? Stand up. Bagi abang set up dulu. Terus bedal je macam tu. Pedas tak? Brunei bro. Assalamualaikum orang Brunei. Boleh. Banyak minggu lepas alamat Limbang Miri. Limbang Miri. Saya tahu kalau order Limbang Miri semua ke
Brunei. Kepedasan dia 5 per 10. Kat sini saya dah tulis kat PSP. Boleh je bang. Yang penting dia boleh buat payment, okey lah tu. Tu Shopa. Yang ni TikTok. Sama petang terangkat campur sotong lagi terangkat. Ya, kau gila. Mana masuk sotong tak terangkat. Kan? Kak, macam ni. Akak memang... Saya tahu akak memang biasa ke dapur. Kalau sampai macam ni bang, dia ada 2 jenis kita boleh top up dekat dalam ni. Ataupun 3 jenis kita boleh top up . Saya ajar . Kalau macam ni sambal dah sampai, ada yang tanya, ada ikan bilis sekali. Ikan bilis tak ada kakak. Kenapa saya tak masuk ikan bilis? Sebab berapa gram? 180 gram. Nanti setiap pembelian akan ada dekat kotak, semua kita dah tulis. Semua kita dah tulis kat sini. Kenapa saya tak masuk ikan bilis? Kakak, ikan bilis dia akan keluarkan air. Air dia tu adalah air ikan. So bila kita bercampur dengan sambal macam ni, dia akan bercampur dengan petai dan dia punya bau agak kurang enak kalau kita buat pembungkusan macam ini. Kalau kita buat dekat rumah, kita terus makan, okey. So balik akan nak top up ikan bilis tu, saya tak ada masuk ikan bilis tau. Balik goreng ikan bilis yang rangup tu, campur gaul je. Ikan bilis tu goreng, ambil segenggam macam ni, kau campak, kau gaul je. Boleh. Satu lagi udang. Udang kau goreng sikit, kau campur je dalam sambal. Jadilah sambal petai udang. Boleh. Kalau sotong, sotong kau celup air panas sikit agak dia dah kembang sikit tu, kau gaul je kak. Kalau tak nak, goreng pun boleh dan gaul saja dengan sambal. Boleh. Abang Megat, terima kasih. Moga muat sikit abang ya, insyaAllah. Tak post ke Singapura ke? Post. Cuma kalau kata order personal kat saya kat Nora, dia akan lambat sampai. Dia bawa ke 7-8 hari. Sambal tak ada basi, tak ada masalah, takut akak menunggu lama. Tapi kalau ada saudara mara yang di Johor Bahru, duduk kat Setulang ke area Johor Bahru, Senai ke apa semua, minta dia tolong order, bagi alamat Johor. Hari ni saya post, sehari setengah dah sampai dah. Jadi keluar Singapura je, keluar JB ambil dan bawa masuk, dan mudah. Petai tu belah tak? Okay, baik. Soalan yang baik. Mungkin akak pasti masuk live saya kakak ya. Tak maaf kalau saya terlepas pandang. Okey kakak, petai ni kita belah macam ni kakak. Nampak tak? Kita belah dengan pisau macam tu. Kita hanya cek ulat saja kak. Nampak tak bekas pisau kita potong tu? Ya, tapi kita tak putuskan dua. Ada orang cakap, "Li, rugi Li kalau jual sambal macam ni kan. Kenapa tak dibelah petai tu? Bagi putus." Kak, kalau kita nak makan petai, biar puas hati bang. Kita, saya punya style kak, kalau saya nak makan, biar kita puas hati. Kita bayar mahal sikit tak apa, jadi kita makan puas hati, saya okey. Sebab makan tu adalah jadi daging kita. Kan? Petai ni kakak, makan ni kakak. Sebiji macam ni kakak, kita puas. Makan dia kita puas. Tengok ya. Bila kita makan macam ni, petai bila kita makan sebiji-sebiji kita puas. Kita kunyah pun macam. Belaga-laga. Petai tinggal 8 kotak. Nak tengok sambal jering. Sambal jering saya dah masukkan kotak ni. Saya kat rumah. Kan kalau saya kat kedai tadi saya tunjuk. Jering kakak. Jering sambal mana merah kak. Ya Allah ya Tuhan kak. Saya jering tu tak boleh kak. Memang. Dah lah jering susah dapat. Tapi bila kita dapat jual. Time ini ada. Kau bedal kak. Time ini kau bedal. Time ini kau bedal. Kan? Time ini kau bedal kak. Petai sebiji baru puan makan. Ya, insyaAllah. Macam mana nak beli yang jering? Ada kakak kat umur ada. Ni saya pin kan. Kakak nak beli yang jering, kejap saya pin. Saya pin kan sambal jering . Ni sambal jering. Tu sambal jering. Yang itu sambal jering. Nampak? Saya dah pin kan tu. Cuma makan petai satu boleh tak? Allah ya Tuhan. Hai. Orang kata, gigi miaga yang jangan tak makan petai tak? Okey, aku dah tahu dah. Yang hari ni hanya menyaga je. Petai dia tak makan. Makan kak. Tu yang malas. Bila dah makan, dia nak nasi. Tu masalah dia. Petai habis. Habis. Bila dah makan, dia nak nasi. Itu masalah dia. Saya tengah diet nasi. 5 per 10 kak, bagi saya okey dah kak. 5 per 10 tu bagi saya dah okey dah kak. Sebab yang sembuh ni bawa petai. Bawa petai? Kenapa? Kenapa saya cakap 5 per 10 tu dah okey? Kakak, sambal ni kakak, kita campur dengan cili sebiji nampak? Ni cili api tau kak. Ni cili api. Nampak? Kita masuk ni cili api ni. Ada berapa ni kat dalam ni? 2-3 batang ada cili api. Cili api kampung tau. Nampak? Cili api ni kak, dia datang finishing kak. Kalau cili api potong, cili api potong kita. Top up petai. Ada yang nak petai? Sabar kejap. Ada yang nak petai tak? Petai dah habis. Tak berani nak beli sebab selalu beli yang lain. Senang-senang now berkulat. Bang Aisen. Dia macam gini bang. Saya dah meniaga 1 tahun 5 bulan bang Aisen. Kadang-kadang saya faham bang. Sebagai kita sebagai pembeli kan.
Kadang-kadang kita beli barang sampai tak seperti yang dijanjikan. Betul tak, bang? Saya faham. Saya faham. Tolong buat pack besar boleh. Saya faham. Setiap sebagai seorang pembeli, dia mesti ada kuasa dia untuk membeli. Beli tak nak jadi masalah sebab sebelum ni pernah jadi masalah. Betul, bang? Saya faham. Kan? Tapi untuk saya punya, bang, kita retort, bang. Okay, bang, ya? Sambal ni kita retort dan kita masuk dalam aluminium, bang, ya? Kenapa kita pakai aluminium? Aluminium tu adalah untuk tentera punya. Tentera yang pakai aluminium tu apabila mereka masuk ke hutan untuk ketahanan sambal ataupun masakan di dalam itu. So, kalau abang dapat yang berkulat punya, bang, insyaAllah, bang, eh, untuk saya punya, saya tak nak sebut mana-mana sebab kita pun berniaga. Wallahualam. Tapi untuk saya punya, kalau untuk abang bagi saya kepercayaan, abang beli satu. Abang jangan beli banyak. Ada masalah begitu? Abang ada masalah, abang DM saya. Datang daripada mana kulat, abang bagi tahu. Kan? InsyaAllah. Abang jangan beli banyak. Beli satu dulu. Beli satu, lepas tu kalau dapat, nanti baru abang bagi tahu saya. Kan? Kenapa kita pakai aluminium? Kenapa kita buat sambal tu, sambal dia macam gini? Kenapa kita masukkan dalam kotak, kita cakap tak boleh tahan lama? Semua kita bagi tahu. Kan? Dia senang, bang. Kita meniaga jujur, insyaAllah. Saya punya orang tanya, Lee, berapa lama sambal tahan? Saya cakap dah maksimum 5 bulan je. Maksimum 5 bulan je. Bagi saya 5 bulan tu dah terlampau lama dah. Sebab bila kita dah buka macam ni, kak, kau nak simpan 5 bulan nak pergi mana? Kan? Nak pergi mana sampai 5 bulan? Dia bila tengah macam ini, kau dah dapat, kau bedal je lah, kak. Kau santak je lah, kak. Kan? Ada orang cakap, bang, ni contoh ni bulan 11. Bulan 11. Nah, bulan 2 nanti saya nak pergi camping. Boleh tak beli sekarang? Boleh tahan, kan? Kau dah nak pergi bulan 2, kau belilah bulan 2. Kau pergi beli sekarang buat apa? Kau beli bulan 2 lah. Bulan 2 nanti pun kau beli. Dan kau tak tahu nak pergi bulan 2 yang bulan 11 kau beli kenapa? Nak simpan 5 tahun nak buat apa? Nak jadi masuk apa? Masuk museum? Kak Ayah, benda tu mudah je. Tapi macam Abang Aisen tadi, beli satu, rasa dulu. Kalau rasa macam benda tu apa seperti Abang cakap, Abang DM saya. Tapi so far, bang, insyaAllah, bang, ya. Setiap ada masalah, saya akan dapat tahu. Setiap ada detect macam bulan puasa itu hari, saya buang 1,300 paket sambal saya buang. Ibu, bukan. Saya buang 1,300 paket sambal. Sebab ada masalah teknikal yang tak dapat saya elak. Saya tak jual, bang. Saya return duit orang balik, bang. Saya return balik. Awal tak kalut, like tu. Weh, ni lama tak dengar ayat. Awal tak kalut. Okey, cuma untuk bulan puasa, insyaAllah, bang, ya. Bulan puasa tu, bang, saya terpaksa terhadkan order dia. Kalau ikut kita nak enjut, memang enjut, bang, ya. Saya terhadkan order untuk bulan puasa nanti, bang. Sebab kita buat apa kemampuan yang kita boleh buat. Sebab apa? Apabila kita terlampau kejar kualiti, kuantiti hilang. Terbalik. Apabila kita kejar kuantiti, kualiti kita akan hilang. Kan? Jadi untuk bulan puasa tu, kakak, get ready, kakak, bulan 2 nanti, bang, ya, insyaAllah, bang, ya. Baik, ada yang tengah beli lagi tak? Sebelum saya tutup harga promo ni, siapa beli 4, kita bagi 5. Berapa orang tu beli 4? Berapa orang beli 4? Tadi ada 19 orang. Siapa beli 4, kita bagi 5, kak, ya. Sama daging sedap tu, daging memang keras ke? Agak keras. Kakak, dia gini, kakak. Mungkin ada agak keras tu, kakak. Mungkin saya punya kesilapan daripada staff. Saya ada double check balik pada mereka, kakak. Mungkin dia orang ambil yang terkena garing sikit tu. Daging tu. Saya dah double check balik, saya dah bagi tahu pada mereka, tolong jangan garingkan daging sebab ada customer yang komplain daging tu keras. Sebab terlampau garing. Kita tak mau garing sangat dan kita sedang-sedang elok je. Ya, kak, ya. Saya minta maaf, kakak, mewakili saya punya tim, saya minta maaf, insyaAllah. Jumpa baju JCM ke? Kan nak beli kat rumah boleh tak? Kita satu kampung je. Akak Miss A, dia satu kampung tu betul, tapi saya tak janji sebab saya perlu dulukan yang order online dulu. Kita dekat sekampung, bila boleh yang dulu untuk online dulu sebab kita ada timing untuk hantar parcel. Kan ada promo ke, beli 4 dapat 1? Ya, Kak Asriza, saya buka 3 minit lagi. Siapa beli 4 sekarang, kita bagi 5. Siapa beli 4 sekarang, kita bagi 5 dengan harga promo ni. Sedap nampak, test, boleh test order, boleh. 25 orang yang beli 4 kotak, kakak. Kita tak bohong, kakak. Orang cakap hari ni, ya, 25 orang beli 4. Lillahi, kak. Saya tak bohong, kak. Kita menjaga jujur je, kak. Kenapa nak kena sedapkan benda orang yang benda tak betul? Better kita cakap betul. 25 orang yang beli 4, maknanya dia akan dapat 5 sekotak. Kak bayangkan 25 kotak, kak, saya bagi saja. Contoh sambal saya tu RM20. Akak kali, kak, 25 kotak berapa, kak? Berapa? 25 kotak kali 20. 20 kali 20? 400. 5 lagi? 100. RM500 punya harga sambal, saya bagi saja. Saya bagi saja. 4 tu boleh campur ke? Boleh, campur je, bang. Nak 2 daging, 2 petai, 2 jering, 2 ikan masin. Nak 1 pun boleh. Janji kuantiti dia 4, kita bagi 5. Yang sekotak lagi, kita bagi random.
Sambal petai ada ikan bilis ke? Tak ada kakak. Sambal petai saya tak ada ikan bilis kakak. Kenapa saya tak masuk ikan bilis? Sebab ada benda sebab dia. Sebab ikan bilis ni kakak, dia punya bau dia agak kurang menyenangkan apabila kita masuk ke dalam sambal dan kita retort, dia punya hamis ikan bilis tu. Hamis ikan bilis tu menutupi dia punya tekstur. English kau tengok. Tu aku malas cakap. Tekstur petai tu, dia mengganggu dia punya tekstur petai sebab bau ikan bilis tu akan menutupi petai-petai kita. Tapi kalau nak ikan bilis, nanti balik, goreng, gaul, terus makan, gini. Tapi kalau untuk kita jual, untuk 5 bulan, masuk air ikan bilis apa semua dalam tu, yang itu saya dah try, bagi saya kurang. Ada yang suka juga macam tu, tapi bagi saya agak kurang benda tu. Ah, bagi saya lah. Ah, beli, ya, baik, ada 2 minit. 2 minit lagi. Apa? Dah stok petai. Habis petai? 15. Tinggal 10 kotak petai. Petai tinggal 10 kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ya. Daging 19 je. Daging tinggal 19 kotak. Ar biasa. Baik, abang kakak. Tinggal 10 kotak saja petai. Saya dah sebab petai dengan daging. Mantap. Baik. 25 orang. Double check balik berapa orang beli? Double check berapa orang kakak. Kita tak bohong kakak ya. InsyaAllah kakak. Kita ada monitor isi. Saya ada di sebelah. Kita monitor berapa orang yang beli 4. Kita akan bagi 5 ya. Yang satu-satulah bang ya. Yang dua-dualah. Yang tiga-tigalah. Yang setiap pembelian 4 dengan harga promo. Salam daripada Brunei. Ha, makan macam tu je ke? Tak ada nasi? Ah, ha, ada nasi tapi dah kenapa pula? Kenapa? Dah kenapa pula? Ada yang masuk petai dalam mulut ni sekarang. Nampak marah nak nampak. MLM bila final? Bukan MLM. MLM tak ada. MLS. Ha, promo apa tu Li? Saya bagi harga promo dah tu. Nak beli tapi belum gaji pula. Tak apa cik. Cik, ni macam mana cik? Kak ya, kalau ada benda yang penting yang abang kakak boleh dulukan dulu. Sebab makanan ni bila-bila boleh beli kan. Saya beli daging sedap samanya. Tak ada rasa maung cili, insyaAllah. Akak, benda yang paling saya takutkan apabila kita masak sambal dalam kuali kecil, kita tak takut. Tapi bila kita pakai kuali yang besar dengan portion cili yang banyak, kuantiti cili tu kita timbang dengan keadaan yang banyak, nombor satu yang saya takut adalah maung cili. Kalau akak sebagai pemakan cili, akak faham kan maung tu? Akak sebelum ni pernah terjadi yang kita dah masak elok dan ending dia bila saya rasa asal maung cili ni. Maknanya kesilapan ni adalah kita tumis, minyak dia kurang, cili dia belum cukup masak. Kakak, bila cili nak tahu masak senang je kakak. Akak tengok kan? Sambal dia berkilat ke ataupun petai yang berkilat? Saya ketepikan sambal petai dulu. Tengok sambal dia dengan minyak dia. Terasing tak? Bang ya, bila terasing maknanya cili tu betul-betul cukup masak. Dah order 4, baik. Dah beli 4 kotak, baik. Maung tu apa? Abang Pablo, dia bau cili. Ah, kalau orang yang biasa masak dia akan faham. Dia maung cili. Bila kita masuk sambal tu kita buat macam ni. Dia tak rasa sambal. Dia rasa maung. Kalau maung, maknanya cili tu belum cukup masak. Cili tu kurang minyak. Kita tumis dia belum. Bau cili tak masak. Yes, paling tepat. Bau cili tak masak. Gitu. Ya, tumis tak pecah minyak. Minyak rasa maung, betul. So, untuk sambal saya, akak tengok ya. Katalah saya gaulkan macam ini. Akak takkan dengan abang takkan nampak minyak dia. Bila kita gaul macam ni, akak tengoklah takkan nampaklah minyak dia. Okey. Kita biarkan macam ni, kejap lagi minyak tu akan terasing sendiri kat bawah. Maknanya, cili tu dah betul-betul masak, minyak dia terasing sendiri. Tak payah paksa. Ni kita biar, kejap lagi saya tunjuk minyak dia terasing sendiri. Maknanya kakak, cili ni kakak, bila kita makan cili potong, bubur kicap, kita makan, tak sakit perut kak? Tak sakit perut. Tak tahu, cubalah. Potong cili potong, bubur kicap, makan dengan nasi kan? Sambal kicap, tak sakit perut kak? Tapi untuk sambal tumis, kalau cili tu tak masak, kau sakit perut. Kompong. Kalau cili potong tak ada masalah. Yang berangin boleh makan tak? Boleh. Boleh, yang berangin boleh makan. Cuma jangan duduk depan kipas sangat. Masa makan jangan duduk depan kipas. Angin dia tambah nanti tu. Okay? So tengok ya, minyak dia terasing sendiri. Nampak? Nampak tak kakak? Minyak dia terasing sendiri. Gitu. Nampak tak? Nampak? Kita boleh cedok minyak je nampak? Maknanya, kita, akak, untuk satu kuali ni kakak, kita masak sambal 2 jam setengah ke 2 jam 45 minit. Kita tumis dengan mesin kita 2 jam setengah ke 2.45 minit. 2 jam 45 minit baru sambal kita siap. Gitu. Perpisahan terasing. Ya. Dia tak payah dipaksa. Baik. Ada tak yang tengah buat payment lagi? Sebab saya nak tutup harga promo ni. Dah try petai tu, sedang nak mampus. Azrin. Jangan sampai nak mampus tu jangan. Kolesterol tinggi ni. Time inilah kau nak bincang kolesterol.
Alah, time ni lah kau nak bincang kolesterol. Bang, kau makan apa pun kolesterol, bang. Tak ada disebab sambal petai. Kau makan apa pun... Time ni lah. Kolesterol memang... Nama kau abang nak sebut, sebab salah. Abang nak sebut... Tak boleh sebut nama dia tu. Salah nak sebut tu. Haa. Tunggu saya. Baik bang. Saya payung 2 minit. Petai habis ke? Habis. Petai habis ke? Ha, dia semua time inilah kau nak bincang kolesterol. Bang, kau makan apa pun memang kolesterol. Tapi kalau kau pandai jaga kesihatan, elok. Haa, kan? Ini kau santak semua kiri kanan, gula apa semua kau tak heran. Kejap malam makan itu, makan ini. Lepas tu kau komplain, ya Allah, kolesterol tingginya. Masa nafsu makan, kau tak tahan. Kan? Haa. Ah, jangan pakai nama tu bang, orang nak sebut-sebut salah tu. Ah, minum teh tarik tak fikir pula ke? Ya, cakap nama dia jangan. Kejap lagi saya kena ban nanti. Sakit sudah kaki saya, sudah. Baik. Ada tak yang tengah buat payment? Ada tak yang tengah buat payment? Diam kau. Ha? Dah aku pula diam. Aku menyaga bang, kau suruh aku diam macam mana? Siapa nama dia kak? Saya tak boleh sebut kak nama tu. Nanti kalau saya jadi beg kuning saya kena ban. Kan sebab dia bunyi kemencarut sangat tu tadi tu nama dia. Selesai payment dah. Baik off cepat. Baik. Ada tak? Ada tak yang tengah buat payment lagi? Ada tak yang tengah buat payment lagi? Ada tak yang tengah buat payment sama-sama? Sambal tumis minyak jangan kedekut. Minyak banyak lagi sedap. Sambal tahan lama. Ada Bang Fatah. Betul ada orang cakap dengan saya. Tengok kak lagi saya biar lagi minyak dia keluar. Ha, nampak? Nampak? Di minyak dia terasing, nampak? Kan? Akak, dia macam ni kan? Ada orang tanya saya. Ya Allah, banyak ni minyak. Ya Allah. Ya Allah, banyak ni minyak. Apa benda ni? Ya Allah, tolong. Aku tak nak makan sambal. Minyak banyak sangat ni. Kak, dia gini kak. Dalam hidup ada dua pilihan. Kau dah tahu kau tak makan minyak banyak. Untuk masak ni, kita perlukan minyak. Kan? Untuk masak sambal, kita perlukan minyak. Kalau tidak sambal tu, tak masak. Lepas tu sampai rumah macam ni, kan? Kau nampak minyak dia terasing, kan? Tapi minyak ni banyak. Kau ambil sebelah sini, kak. Sebelah sini, minyak dia tak ada sangat. Yang kau macam... Aduh, terpaksa hirup minyak dulu. Tak apalah, hirup minyak je lah nak buat macam mana. Itu salah kau lah. Asingkan lah. Ambil lah yang tak ada minyak. Yang ada minyak kau tolak lah tepi. Tapi majoriti, kalau orang makan, try baju pelet ni. Amirul! Mirul! Aduh, siap Mirul? Dah takkan minyak sambal masuk kat pelet, Mirul? Ha? Takkan. Kalau minyak ni masuk, aku pun tak nak kepal hangat tangan. Ah, kan? Letaklah sambal tu dalam tapis. Atau pulang, masing-masing punya hak. Kan? Dah beli nanti balik kau nak pandai-pandai kau tuang lah kan? Ah, nak ketekap tisu ke tu pulang. Tapi kakak untuk sambal macam ni memang kita akan bungkuskan dia begini kakak ya. Petai habis! Petai habis. Baik, ada berapa kotak lagi yang nak beli petai dengan harga promo ni bagi tahu? Ada berapa kotak lagi petai yang nak beli dengan harga promo kakak? Petai habis ke belum? Bu? Ah, petai habis. Petai habis ke? Abang kejap abang. Abang kejap abang. Cuba double check dulu. Petai habis ke? Sol ke petai kejap? Makan dengan nasi panas-panas ngam. Kak, yes. Orang kata makan dengan telur, biasa. Orang cakap, Li, makan dengan telur goreng, telur mata, biasa kak. Apa bang? Kak, akak tahu tak? Awak ngamuk, top up. Baik, top up petai. Last kakak, saya top up. Last saya top up. Petai kakak eh. Last saya top up. Kakak, ada orang tanya saya, Li, makan dengan telur mata, ya Allah sedapnya apa semua. Biasa kak, bagi saya biasa. Kak, pergi kedai, cari kembung rebus. Ikan kembung rebus tu, kan? Ikan kembung rebus, balik yang kau goreng tu. Tak ada nikmat dia kak. Memang padu amat. Kembung rebus ataupun kembung goreng biasa je. Beli ikan kembung, bawa balik goreng kunyit, kau bedal dengan sambal petai. Ya, yeah. Makan dengan ikan masin pun insyaAllah. Kan? Pekasam lagi, pekasam ya Allah ya Tuhan. Tapi syaratlah kalau pekasam ikan sungai. Kan? Kena ikan lampam Jawa tu ke ikan lampam. Aduh. Mak mentua lalu sebelah lek lu mak. Ya itu makan ya, jadi kita borak. Ha macam tu lah. Bukan kau ajar tak? Mak lek lu, mak ajak borak, ajak mai, ajak menikmati sekejap jadi kita borak. Cantik. Ha macam tu lah. Gitu lah. Tersandar ya. Jual sambal sambal asing pas ni lim. Insya-Allah bang ya sambal asing. Baik, mana yang baru masuk live, siapa yang tengah nak beli sekarang? Saya tengah buka promo. Daging tinggal 10 kotak saja bang. Abang kakak, daging tinggal 10 kotak. Mana nak beli jering? Beli jering boleh. Yang ini saya pinkan petai balik ya. Ha?
Ikan masin, siapa nak beli ikan masin, Kak? Kita pakai ikan gelama. Orang tanya, Li, ikan masin kan pakai ikan masin apa, Li? Kan? Tak tahu pula ikan masin apa. Tak makan petai, nak sambal je. Boleh, tak ada masalah je, boleh. Berapa lama tahan kalau tak buka? InsyaAllah 5 bulan. Ani, bila kita datang dengan kotak macam ni, Ani, InsyaAllah 5 bulan ni, Sebab produk ni kita retort dan kita jaga kualiti dekat dalam tu, InsyaAllah 5 bulan maksimum. Kan? Tapi kalau nak makan lagi 5 bulan, boleh beli lagi 5 bulan. Jangan beli sekarang. Bedal je. Ikan masin duri atau bulu ayam? Duri tak pakai, bulu ayam tak pakai. Kita pakai gelama. Ikan gelama, Kak, tak ada ubat. Kau bagilah ikan kurau ke, kau bagilah ikan apa. Kalau untuk ikan air masin, gelama, Kak, tak boleh challenge. Kalau untuk air tawar, ikan masin diorang pakai yang paling sedap sekali adalah ikan sepat. Gitu. Untuk saya lah, Kak, Untuk orang lain, wallahualam. Ya, bang, ya? Review sama je ni. Sama dah masuk kotak, saya ada kat rumah ni. Kan? Okey, dah beli. Baik. Wapak skibidi. Sambal petai baru sampai. Order 5 petang semalam. Berdezup, Gombak Batu Pahat. Kau tengok. Kau tengok. Akak tu order semalam. Petang, saya live. Hari ni dah sampai Batu Pahat. Dah sampai Batu Pahat. Sebab tu saya cakap, kalau beli, terus buat payment untuk boleh saya post. Kalau lambat buat paymentnya, lambatlah saya post, kan? Batu Pahat. Semalam order ni dah sampai. Dah order, Lee. Baik. Ada yang beli 4, terus bedal, Mana yang beli 4, terus bedal. Sebab beli 4, kita bagi 5. Berapa orang, Bu? Berapa orang? Daging tinggal berapa? Refresh. Baik, sebelum kita tutup order, Abang Kakak, pukul 3 kejap lagi saya akan live dengan Abang Joey, Man dan juga Ayah untuk Astro Gempak. Astro Gempak. Kita ada promo pukul 3 kejap lagi, Kak. Jadi saya kena end live dulu ni, kejap lagi ni. Nak kena end live dulu untuk bagi laluan untuk kerja saya kejap lagi sekarang, ya. Dah beli tadi, Lee? Bang Jijol. Lee, betul ke beli 4 dapat FRI 1? Ya Allah, Kak Sofia, ya. Sekarang tau. Jangan tunggu kejap-kejap lagi. Masa saya tengah live ni sahaja. Yang masa saya standby pukul 3. Baik, Ji. Kak Sofia Izzati, beli sekarang lah. Masa saya tengah live sahaja. Kalau lepas saya live, dia tak kira dah tu. Masa saya sekarang. Saya dah beli 4, Li. Pastikan dapat lagi 1. Dah, Kak Sofia. InsyaAllah. Pasti akan datang 5. InsyaAllah. Monitor isteri saya. Isteri saya ada dekat sebelah. Saya jamin dan pasti. Ni bukan macam, jangan-jangan tak ada tak. Saja nak suruh beli banyak. Tak, Kakak. Majoriti Kakak tak ada. Saya tak pernah bohong menjaga Kakak, InsyaAllah. Kalau ada, kita cakap ada. Tak ada, kita cakap tak ada. Untuk sekarang, siapa beli 4, kita bagi 5. So, buat masa sekarang, 30 orang ada, 30 orang ada. Yang beli 4 kotak, 30 orang ada. 30 orang. Baik, sambal jerit nak? Boleh, terus bedal dekat situ. Baik, ada tak yang tengah buat payment lagi? Sebab saya nak kena end live ni. Sebab nak tutup harga promo ni. Ada tak? Ada tak yang tengah buat payment ataupun yang tengah tekan order? Sebab kita dah pukul 2:30, kita nak siapkan order Abang Kakak nak hantar hari ni tau. Baik, total berapa ni? Berapa kotak Kakak kita terjual? Alhamdulillah, insyaAllah Kakak ya. Hampir 300 kotak lebih ni kita jual ni, Alhamdulillah. Semalam dah buat payment. Baik, Kak Sheila, baik. Saya tak jual janji, saya jual rasa. Saya tak jual janji, saya jual rasa. InsyaAllah. Dari Brunei dapat? Dapat. Boleh, kalau ada alamat Limbang Miri lagi mudah. Apa dia? Habis dulu. Letak sini. Gitu. Baik. Mantap ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, Abang Kakak. Ada lagi tak? Sebelum saya dah order. Baik, Puan Ash. Terima kasih, Puan Ash. Moga puas sikit Kakak ya. InsyaAllah ya. Jual apa ni tadi? Saya jual sambal, bang. Saya jual sambal. Jual sambal. Saya kan menjaga sambal, kan? Saya menjaga untuk... Ni menjaga family saya lah. Menjaga saya sendiri lah dengan isteri saya, kan? Kita menjaga sambal. Sambal petai, sambal daging, sambal ikan masin, sambal jaga gitu. Kan? Baik. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup harga promo sekarang. Promo tu jangan tutup dulu kejap. Kita nak kena end live ni. Nak kena end live. Ya, bang, ya? Baik, Abang Kakak. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih pada Abang Kakak. Moga murah rezeki Abang Kakak. InsyaAllah. Sebab jadi pukul 3 saya ada live dengan Astro Gempak. Sebab ada promo untuk musical awak superstar. Dah order 2 sambal jerit. Baik, ni kau kekalkan rasa sambal kau ni. InsyaAllah, Kak Sophia dengar tu, Bu. Orang pesan, tolong kekalkan rasa sambal, ya. Tolong, ya. Make sure, ya. Okey, kejap lah, Li. Alamak, sebab saya nak kena siapkan untuk pukul 3 ni. Baik, eh? Dah tutup ke? Dah tutup. Belum tutup lah. Ke promo belum tutup lagi tu. Saya kena live dulu. Sebab saya kejap lagi nak live. InsyaAllah ada rezeki nanti kita live lagi, bang, ya. Saya minta maaf, Abang Kakak. Kalau ada terlebih kata, terlebih gurau. Ataupun terlebih kata apa semua, ya. Moderator, Abang Jijau apa semua. Minta maaf, bang, ya. InsyaAllah ada rezeki nanti kita live lagi, bang. Saya end live dulu. Abang Kakak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.